Okay, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua viewers dan juga subscriber Fitri Empire YouTube channel. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini kepada semua kawan-kawan dan kenalan anda. Okay, terima kasih kepada semua yang menonton kali ini. Okay, video kali ini bukan berkenaan dengan Jesse, bukan berkenaan dengan vlog yang biasa. Okay, Fitri akan buat satu unboxing lah. Okay, sebagai tanda Fitri nak appreciate kepada adik-adik semua. Okay, untuk pengetahuan semua pada dekat habis semua, untuk subscriber Fitri kali ni. Okey, Fitri sebenarnya dalam jurusan pengajian FT dan dalam jurusan kepada seni visual, iaitu pendidikan seni visual. Fitri menuntut salah satu student di UPSI ataupun di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadinya Fitri dah melaksanakanlah satu program, iaitu yang mana dinamakan sebagai latihan mengajar. Okey. Program kami ni dalam bidang pendidikan ni lebih dari 4 kali dah kami dah buat untuk latihan mengajar ni. Okey, yang dua yang pertama tu kita namakan sebagai PPG, perantis, program perantis guru. Okey, yang dua yang terakhir ni lebih kepada latihan mengajar. Okey. Jadinya berikut adalah footage-footage yang dah Fitri tunjukkan kepada adik-adik semua. Yang akan Fitri tunjukkan kepada adik-adik semua. Bagaimana suasana Fitri buat di sekolah tu, okey? Bagaimana student, bagaimana gelagat-gelagat mereka, okey? Okey. Jadinya bersempena hari guru hari itu, sebenarnya Fitri dah tamat terlebih awal, tapi sekolah jemputlah untuk kami, Fitri dengan sahabat Fitri juga, untuk terus berada di sekolah untuk menjayakan program yang dinamakan sebagai sambutan hari raya dan juga sambutan hari guru. Jadinya alhamdulillah banyak kelangan dengan adik sebenarnya, sangat rindu sebenarnya. Okey, jadinya apa yang Fitri boleh kongsikan berikut di belakang ni adalah hadiah-hadiah yang diberi kepada Fitri ataupun cikgu Fitri. Okey, jadinya ya, sebagai tanda untuk Fitri appreciate, sebagai tanda untuk cikgu Fitri ni appreciate kepada adik-adik semua. Okey, sebenarnya jujur Fitri pergi sekolah mungkin semata nak satu benda yang macam ni sebenarnya, jujur, sebab Fitri rasa Fitri nak habiskan pengaji dan juga Fitri rasa just kita buat be yourself, kita layar hidup ni, kita ya, kita berkongsi dengan benda-benda positif dengan adik-adik semua. Okay? Jadi tak sangka lah Fitri ingat ke tak ada macam hadiah gabungan tadi, hanya diberi oleh pihak sekolah gabung dah, tu je lah. Tapi alhamdulillah memang terkejut jugalah, sebab seminggu yang terakhir tu ramai yang bertanya pada Fitri sebenarnya, cikgu bila cikgu habis, bila cikgu habis. Fitri ingatkan budak ni tak suka aku duduk sekolah kau kan ni, ha gitu. Rupa-rupanya dia tanya tu dia nak tahu bila momennya terakhir lah Fitri berada di sekolah, dia nak beri satu buah tangan, dan buah tangannya ada di belakang Fitri. Okey, itu sedikit penjelasan lah pada Fitri yang mana Fitri dah laksanakan program latihan mengajar. Jadinya untuk pengetahuan adik-adik semua yang menonton untuk video kali ini, cikgu Fitri sebenarnya bukan totally cikgu lagi, masih lagi bergelar sebagai graduasi ataupun student ataupun mahasiswa di universiti. Jadinya cikgu praktikal ni hanya untuk mempraktikkan sahaja cara-cara ataupun profession ataupun bidang guru di sekolah. Gitu. Dan kami ada penilainya. Penilai kami adalah lebih kepada cikgu pembimbing dan juga penyelia. Itu pesyarah lah. Jadinya banyaklah kami kena hasilkan program, kena hasilkan rakaman video, kena hasilkan RPH dan sebagainya lah. Okey. Jadinya bila selesai dah habis ni, jadinya Fitri, momen Fitri adalah lebih pada menunggu konvo. Dan insyaAllah sama-sama doakan kepada Fitri dan juga sahabat-sahabat Fitri juga yang sedang dah habis untuk latihan mengajar, sama-sama kami semua dapat pekerjaan sebagai guru. InsyaAllah mungkin Fitri boleh balik, Fitri boleh mengajar adik-adik pula kalau sempat. InsyaAllah kalau bawah pada 2 tahun menganggur, okay? Kalau boleh lagi awal lagi bagus insyaAllah. Fitri boleh mengajar adik-adik pula, mungkin dekat tempat tak terima, kita jumpa balik. Why not kan? Mana tahu? Tak ada tu eh? Okay. So, hari ni Fitri akan membuka ataupun kita unboxing lah. Okay. Hadiah-hadiah yang diberi oleh adik-adik semua. Okay. Kita tengok gapo hadiah yang pertama. Fitri nak tahu juga gapo hadiah pertama. Okay. Jom kita pilih random dulu. Fitri pilih random.
Okay, inilah first kali kita tak akan lupalah, okay. First kali Fitri nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah memberi satu penghargaan kepada kami semua, kepada kami iaitu seperti juga kepada Fitri. Dan juga hadiahnya lebih kepada rahsia lah, okay, rahsia. Untuk sekolah ni adalah satu penghargaan yang Fitri rasa sangat bagus bila kita berada di sekolah kali ini. Memang sangat-sangat positif, sangat-sangat suportif, sangat-sangat membantu lah. Haa gitu, Fitri rasa pergaulan sesama cikgu pun memang harmoni lah. Kita boleh kata gitu lah. Sebab daripada pengetua memang gaul lah. Memang terbaik lah. Memang cara kapung-kapung sungguh. Cara kapung ni bukan cara kapung darat tau. Tapi cara kapung harmoni lah. Bergaul sesama sendiri. Banyak bagi pendapat kepada kita dengan sahabat Tri. Okay, kalau ada pengajian gabung sambung, gabung macam-macam lah. Duk cerita. Memang sangat-sangat suka. Okay. Ini adalah hadiah daripada oleh. Diberikan oleh pada warga. Yang diberi oleh kami daripada warga. Sekolah di sekolah tu. Okay, hadiahnya dah rahsia, kita tak boleh tunjuk sebab ini adalah lebih pada hadiah yang sangat berlainan pada kita. Okay, hadiah yang pertama dari pihak pengurusan sekolah. Jadi terima kasih kepada pihak sekolah, kita ucapkan. Nak mention sekolah tapi tak berani nak mention, takut ada gitu-gitu kan. Tapi lebih baik Fiti just mention umum sahaja. Okay, okay. Yang kedua, okay, kita buka ni dulu lah. Kita buka ni dulu. Okay. Ha, hadiah berbentuk bungkusan. Okey, kita buka kat dia. Fitri tak ingat dah. Masuk dia mana bagi. Okey, sangat sweet. Sangat sweet. Ada dalam bungkusan ni. Dia bagi kawan. Mami. Okey. Bagi mami. Mami juga. Bagi mami juga. Okey, mami. Dan juga okey, banyak jajan-jajan sebenarnya. Okey. Okey. Tak apa, tak apa. Sangat suka, sangat sweet. Ini apa ni? Oh, macam jajan. Okey. Jajan. Okey. Oh ni asam ni mesti dah asam ni. Rasa mak anggur gitu. Okey. Sangat bagus. Memang mengimbau baliklah. Macam mana Fiti makan coklat-coklat masa dulu kita bagi pada cikgu juga. Okey. Oh ni yang pertama. Ha, yang pertama. Okey. Thank you kepada yang dah bagi idea ni. Okey. Yang pertama. Okey. Kita bagi balik kepada segi sebelah kanan pula. Okey. Kita ambil inilah. Okey. Selamat Hari Guru. Daripada Wan Mukris, 2 elit. Ni dia. Ha, Wan Mukris daripada 2 elit. Thank you Mukris, kena bagi hadiah pada cikgu. Okey. Okey, Wan Mukris bagi apa eh? Dalam kotak packaging ni. Okey. Dalam kotak packaging. Juga apa Mukris? Oh, juga apa Mukris? Kat mana ni? Okey. Okey, kita tengok apa dalam dia. Wow. Okay, apa ni? Hei, banyak ni eh. Haa, dia ni. Okay, yang pertama ke apa dia? Dia macam, wuih, banyak ni. Eh, Fitri, awak buat diri kau ni. Wow, banyak ni. Apa dia ni? Oh, dia ni dia ada macam marker. Okay, marker. Oh, umur kali dia tahu cikgu ni, cikgu seni. Dia bagi marker macam ni. Dia bagi dua. Dua marker. Dua marker dia bagi. Okay, thank you, Mukris. Dan juga, dua patang pen. Okey, dalam bungkusan ni. Okey. Bagus, boleh cikgu buat ni boleh. Bagus, aku mudah kerja cikgu. Dan juga paling sweet. Okey, ada kicin. Wow. Kicin untuk kartun harimau. Harimau Malaya. Hi. Thank you Mukris. Oh. Oh, ada gambar, ada gambar. Ada gambar, jangan lupa. Ada gambar. Okey, thank you Mukris. Ambil sekali balik. Okay, cikgu appreciate sangat-sangat. Mudah cikgu nak nulis lagi. Cikgu nak pengen awak lagi. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Okay, yang kedua. Terima kasih, Mukris. Okay. Kita pergi beralih pada sebelah kiri pula. Okay. Yang ni cikgu tak ingat siapa dia bagi. Dia bagi betul-betul kita bagi lah. Jadinya boleh letak pen. Pen yang Mukris bagi tu. Okay. Kita macam Mukris ni. Dia letak gini. Kita letak pen Mukris lagi. Comel kata. Okay. Thank you kepada yang dah bagi. Cikgu tak ingat siapa. Dia bagi cikgu ingat muka dia tapi ingat nama. Okay, thank you pada adik. Okay, saya letak tepi. Okay. Okay, kita beralih kepada yang ni pula. Nak sepatah kecil ni. Berat. Okay, balut warna merah. Gapa dia? Sekejap lah, kita buka. Kita buka. Sebab mana ni? Okay, letak tepi. Letak tepi. Gapa ni? Oh, dia bagi Atlas Candy Box. Oh, tempat letak coklat lah ni. Bagus. Oh, thank you. Terima kasih banyak-banyak.
Wih, comelnya lah. Wih, warna merung. Macam-macam tak lah warna favorite cikgu, warna merung. Terima kasih banyak. Okey. Comel. Tak mana. Ya tu. Ha, ni dia. Comel. Comel. Sangat menarik. Okey. Thank you. Habis situ. Kita balik kepada si sebelum. Key pula. Okey. Kita buka yang ni. Okey. Yang sebelah ni. Dia bagi apa ni? Dia bagi apa ni? Dia bagi mas. Okey, dia bagi mas. Cikgu, terima kasih banyak. Okey, dan juga dia bagi apa ni? Apa ni? Wow, pen. Pen Stabilo. Okey. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak. Dan pen ni pun macam biasa lah. Kita tak buat dalam ni. Okey. Dan mas ni pun boleh lah buat guna nanti. Cikgu duduk jalan-jalan ke pun cikgu bakar mas ni. Okey. Thank you banyak. Awak dah memudahkan usaha cikgu untuk bergerak di mana apa? Untuk bergerak ke sana ke sini. Okey. Kita letak sini dulu. Okey. Okey, hadiah yang seterusnya dalam packaging paper bag. Apa ni dalam ni? Okey. Okey. Ada coklat juga. Ada coklat. Ni pun rasa coklat lain tapi tak ada ni lah. Okey, ada coklat. Cadbury. Okey, dalam ni saya nak buka pula. Macam biasa juga, dia ada pen. Okey, dia ada pen, dia ada bekas dan juga dia ada buku nota. Buku lima, nota kaki. Okey. Thank you banyak kepada adik. Tak ada surat kot. Tak ada surat. Pada sebelah ni. Okey, nampak super dekat sangat. Betul-betul nampak ni. Okey. Dia dari plastik. Biasa je. Simple. Just buka macam tu. Okey. Then kita buka. Oh, dia bagi apa ni? Dalam bekas ni. Oh, jajan juga. Uish. Comel. Eh, apa ni? Oh, ada pen juga. Uish. Ayuh, cikgu. Cikgu yang ngepen hari ni. Oh. Pen ke mana ni? Liquid ni. Uish. Comel pen ni. Kalau guna ni. Thank you banyak. Okay. Thank you banyak-banyak. Uish. Belum akhir sekali lagi. Cikgu aku buka di. Oh, ni lah. Cikgu buka ni. Apa? Oh, besar sangat ni. Dia lebar. Gimana dah lebar plastik? Macam ni. Tak silap. Rasa cikgu. Siapa bagi ni? Rasanya. Apa lah. Kita ingat lah. Tengoklah. Okey, first letter dia bagi buku nota. Ada. Cikgu ingat ada. Rasanya oi, okey, Syahira. Okey, Syahira bagi hadiah ni. Terima kasih adik Syahira. Okey. Dalam ni cikgu rasa pen dalam ni. Rasa pen. Okey, kita buka dulu. Okey. Tinggal apa dalam ni? Dia bagi cikgu buka ke? Cikgu buka ke? Dalam ni. Apa tak? Macam tu. Ini saya pula nak buka. Saya pula. Tak, dia balik. Yang benda ni, benda. Tak apalah, cikgu tak tepi tu. Okey. Terima kasih banyak. Pada Syahira. Okey. Kali dengan nota. Okey. Kita buka pula yang ini punya. Okey. Yang kotak biru ni. Okey, kita buka dulu. Oh. Okey. Dia bagi. Oh. Nice. Dia bagi gelas. Gelas ke? Oh, betul lah. Gelas. Uish. Dia custom ke ni? Oh, selamat air guru. Selamat air ingatan. Uish. Tak ada guru lah. Oh. Selamat air gelas ni. Selamat air guru. Terima kasih cikgu. Wow. Oh. Adik custom dia ke atau benda dah siap-siap ni? Uish. Kalau custom memang effort lah. Adik-adik buat ni. Okey. Cikgu sipeh. Okey. Uish. Oh, comel lah. Ada hujan ni. Oh, nama ada guru. Wow. Sama. Oh. Good. Tapi tak ada nama. Kalau ada nama, cikgu boleh baca. Okey. Untuk yang ini pula. Okey. Satu paper bag yang halus. Mulus. Okey, sekejap. Okey, dia buka sini. Okey. Untuk cikgu Fitri. Untuk cikgu Fitri. Ya. Okey, terima kasih. Dan dalam ni ada apa ni? Okey, dalam ni ada buku nota. Okey. Ada buku nota. Okey. Buku nota dan juga dalam ni ada keychain. Okey, ada keychain. Wei, buku siapa ni, dik? Oh, mukau. Wow. So sweet. Cikgu tak dalam muka dia. Takut malu dia. Tengok.
Just for you, Tasnim. Ah, Tasnim, babe. Ah, dia kata tak muka dia. Takut tunjuk muka dia. Malu budak dia. Wow. Bagus. Cakap ingat muka awak, Tasnim. Okay. Wow. Pandai awak custom eh. Mana awak custom ni? Oh, pandai. So sweet. Okay. Okay, dia cakap tak sampai dia. Terima kasih, Tasnim. Okay. Kita akan balik pada ni pula. Ah, ni. Okey, dalam ni sebenarnya ada hasil-hasil benda ni. Okey, yang pertama ni okey, dia bagi satu frame lah, frame untuk dapat di dinding. Okey, cikgu baca dah. Dia ada surat. Selamat hari guru, terima kasih cikgu kerana memberi saya ilmu pengetahuan dan mendidik kami menjadi mendidik kami dengan baik dan yang cikgu bagi kepada saya. Minta maaf atas salah yang telah saya buat pada cikgu. Daripada Wan Muhammad Hakimi daripada kelas 2 intelek. Okey. Meh Kimi. Ha, awak pun mah sebenarnya. Okey. Bagi ada gini lagi. Mah ada. Kali dengan ada surat. So sweet. Jangan ada lagi surat tau. Kalau put aja surat. Kemah. Hak ni cikgu suruh nak sakut di bilik tu. Nak tengok macam mana cikgu nak deku balik di bilik. Kut-kut lah kalau ada somai. TikTok. Just for coffee. Okey. Terima kasih Hakimi. Okey, hadiah yang seterusnya. Ah, ni kita jabi. Okey, kalau orang Kelantan panggil jabi. Kalau dalam bahasa luar dia panggil plastik. Ah, lagu tu. Okey. Okey, yang pertamanya wow. Dia bagi apa ni? Kit Kat. Ah, Kit Kat lah bersertakan dengan surat. Selamat Hari Guru kepada Cikgu Fitri. Terima kasih kerana telah mengajar saya sampai saya faham. Sama-sama. Okey. Kefahaman awak keutamaan cikgu. Bukan cikgulah, semua cikgu. Ah, kalau awak faham belajar, insya-Allah awak boleh sampai pula pada orang lain. Ilmu yang bermanfaat. Betul? Okey. Kit Kat. Ha, ikhlas pula. Okay, ada satu buka. Uish. Thank you banyak-banyak. Thank you. Bagi Kit Kat. Okay. Dalam ni, kita dapat rasa okay, adalah buku. Ah, buku. Buku nota. Buku nota kau. Kau awak bagi ke apa cikgu takut buku lain. Ya? Okay. Wow, kau meh. Yang ada macam ada nuk sini. Haa, tak kira nuk ke. Haa, itu. Okay. Nice. Ini untuk cikgu buat satu catatan. Okay. Terima kasih. Jadinya awak tak nama awak. Jadi aku tak tahu nama awak tu. Kalau tak, saya boleh mention. Okay. Kita tepi lah. Okay. Hadiah yang seterusnya. Mana? Oh, ni lah. Okay. Oh, ni. Ui, berat. Banyak ni. Tapi lembut dalam ni. Okay. Dia mari dengan bentuk paper bag. Okay. Dalam ni banyak hamper nampak ni. Okay. Kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kepada. Yang pertama. Ada, ya ni gelas ni semua orang lain bagi ni. Bukan lain ni, okey. Okey, gelas, okey. Gelas, okey. Gelas. Jadi kita tak tepi dulu. Okey, dalam ni ada apa? Wow, so sweet. Oh, ni cikgu kenal siapa ni, Yowi ni. Cikgu kenal siapa Yowi, okey. Oh, ada bunga siap. Oh, ada bunga eh. Rasanya, dia tanya cikgu ni. Ha, cikgu, minat warna hijau ke warna biru? Ha, cikgu tahu siapa dia. Tapi, tengoklah ada mention tak nama dia lain ni. Okey, dia bagi bunga, dia bagi pen, okey. Dia bagi apa ni? Wow, Oreo dia bagi. Oh, Oreo. Okey. Dia bagi apa lagi? Wow. Gelas. Okey, ush. Simple lah. Nice. Selamat Hari Guru, Cikgu Fitri. Wah. Ni baru legend awak tulis, okey. Ah, cikgu tak guna gelas ni, tak guna gelas ni. Sebab yalah. Ah, awak custom diri ni. Oh, jamai. Okay. Dan juga dia bagi apa? Wish, banyak. Kecil mana cikgu. Dia bagi coklat pula tu. Ah, coklat dia bagi. Okay. Coklat dia bagi. Thank you. Pen dia bagi. Okay. Ah, ni paling berat ni. Bapun ni. Okay. Patutlah dia tanya pun cikgu. Dia nak warna apa? Dia nak warna hijau ke warna biru? Okay. Dia bagi bantal. Okay, dia bagi bantal untuk cikgu tidur lah. Tak tahu lah takut tidur di kelas ke, tidur di lebih uru ke. Thank you banyak. Okay, kita simpan balik. Kita letak tepi dulu. Okay, terima kasih banyak-banyak. Dan juga terima kasih untuk bunga ni. Sangat romantik. Okay. Dan juga yang terakhir. Yang terakhir. Dah nampak ni ke? Cak. Okay. Pada legendnya hadiah kali ni ada dua. Tapi dia bagi anak patung cikgu. Anak patung. Wow.
Okey, bagian patung cikgu. Ya, guys, sebenarnya hadiah orang patung. Okey. Ini adalah hadiah yang same ni, okey hadiah ni. Okey. Ini ada hadiah orang lain ni, bagi ni. Okey. Dia bagi bentuk bunga juga. Sweet sangat. Okey. Dan juga disertakan dengan pen. Okey. Thank you. Thank you so much. Dan juga ni bagi apa ni? Ini bagi okey. Okey, from Iris. Tu cikgu. Okey. Dia bagi hadiah. Bentuk apa ni? Eh, bukan pen lah. Bukan lah, pen. Wish. Legend. Oh, siap ada harga ke? Tutup harga. Tutup harga. Okey. Oh, jamai. Dia pen sebenarnya tapi dia buat dalam bentuk paku. Eh, bukan paku, skru. Wah. Mana nak beli ni? Okey. Jamai. Thank you so much. Terima kasih banyak. Okey. Dan juga ini ada beberapa bilah pen. Okey. Ada pen. Pen ni rasanya orang lain bagi ni. Orang lain bagi ni. Rasanya pen. Ada pen dan juga ada surat. Okey, wow. Cikgu nak baca surat ni. Cikgu nak baca surat ni. Okey. Okey, sabar. Okey, sabar. Okey, kau pun dapat ya. Ayat ngaruk je benar tapi cikgu baca je. Hahaha. Jeyuk. Siapa Jeyuk? Tak kenal cikgu. Tak kenal orang kepok ni. Tak kenal. Okey. Jeyuk. Okey. Dan juga cikgu... Cikgu single slay. Okey. Moshimo buka lagi. Okey. Tak kena ni, tak kena. Okey. Cikgu single sendu. Akak toye. Akak toye. Cak. Kan kan ada. Akak saya kan ada. Okey. Lanja kita PC Moshino treasure. Alah tu saya beloknya lah. Tu saya elok dik. Tak baca pun ambil masuk. Lightstick. Apa ni? Ala beliknya ayat. Bukan ayat. Pening lah. JK. Okay, semoga cikgu berjaya di dunia dan di akhirat. Banggakan parents. Wish you all the best. Maaflah kalau... kalau... apa ni? Eng. Kalau eng. Kita ke laut. Kata. Tak apalah. Cikgu... apa ni? Cikgu peluklah betu. Okay. Cikgu peluklah betu. Nak perlu. Ah, ayat. Ya Allah. Okay. Thank you banyak. Jadi itulah saja yang cikgu boleh tunjukkan unboxing kepada adik semua. Sangat banyak sebenarnya. Jadi cikgu appreciate lah. Walaupun yalah, walaupun mungkin simple pada bagi awak, tapi pada cikgu, wow, sangat. Dah awak tunjuk effort, awak dah bagi tu, cikgu appreciate lah. Okay. Jadi cikgu boleh katakan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada adik-adik. Okay. Apa yang paling penting sebenarnya, cikgu Fitri nak pesan ni, belajar, menuntut ilmu, bagus. Tapi pada waktu sama, jagalah adab, jagalah akhlak. Okay. Kerana adab lebih tinggi daripada ilmu. Okay. Sekiranya awak ada ilmu, kalau awak tak ada adab, awak akan tak bernilai. Awak akan jadi orang tak bernilai pun. Tapi sekiranya awak ada adab dan juga awak ada ilmu, awak adalah orang yang hebat. Ingat itu. Okey? Jadi apa yang cikgu boleh pesan, walaupun cikgu dah tak mengajar di sekolah adik-adik semua, dan cikgu yalah, mungkin cikgu pergi sahaja ya. Cikgu boleh usah. Walaupun kita tak adalah suasana untuk belajar dalam kelas sekali itu. Ambillah ilmu dengan cikgu, teruskan positifkan diri walaupun ada tekanan, walaupun ada apa-apa. Ya memang ada. Cikgu pun dah pernah lalui ke apa. Dah pernah lalui yang adik-adik dah lalui sekarang ni. Teruskan positif, belajar, teruskan belajar, adab kena jaga dengan cikgu, jangan kurang ajar, jangan terlalu nak tunjuk kita hebat ke apa-apa. Eh? Yang paling penting, belajar, masuk you, jadi orang hebat, jadi orang beradab. Boleh? Okey. Jadinya cikgu boleh katakan di situ, terima kasih sepenuh hari guru ni, cikgu boleh katakan terima kasih banyak pada adik-adik semua. Dan juga cikgu appreciate lah. Cikgu appreciate. Ini cara cikgu appreciate balik pada adik-adik dan bagi adik pada cikgu. Okay. Walaupun ada adik-adik dah susah payah beli tu, bit kedah ke apa beli pada cikgu. Cikgu tak minta benda tu sebenarnya. Tapi cikgu, apa yang cikgu minta sebenarnya? Adik-adik, jadilah orang hebat. Jadi orang yang beradab dan berilmu. Itu saja. Ini adalah pada cikgu bonus lah. Alhamdulillah lah. Tapi cikgu akan appreciate balik, cikgu tunjuk balik, review balik pada adik-adik semua. Biar benda ni menjadi satu kenangan lah untuk cikgu dan adik-adik semua. Boleh? Okey. Jadinya setakat itu saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton untuk video Fitri kali ini. InsyaAllah mungkin kita akan jumpa lagi. Untuk adik-adik kita akan jumpa lagi di lain hari, walaupun di luar. Kalau ada jumpa orang-orang tu, luar tegur. Okey, jangan malu. Cikgu okey je. Okey.
Jadinya saya akhiri di sini dulu untuk video kali ini, untuk unboxing hadiah daripada adik-adik semua.